Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ustaz rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darina amin. Wa qad tarazal awwaluna, dan sungguh terpelihara orang-orang terdahulu minna dukhuli, daripada masuk ala salatini, kepada pemerintah. Jadi mereka memelihara dirinya daripada masuk kepada pemerintah. Lima ruya, bagi apa yang telah diriwayatkan an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna fi jahannam wadiyan, sesungguhnya di neraka jahannam, di neraka ada namanya wadi, lembah. Iza putiha, apabila dia dibuka lembah itu, istajarat minhun naru sabaina maratan, maka mencari perlindungan dari sebabnya oleh api neraka 70 kali. Ya, jadi neraka sendiri takut sama wadi itu. Bagaimana kita, neraka yang memanaskan, takut sama wadi itu, bagaimana kita? Uidda lil qura'il murra'ina, dia telah disediakan untuk para qori, ya, dan orang-orang yang riya. Ini walaupun yang dimaksud adalah qura, ini ada para ulama, ya. Tapi secara bahasa qura ya qori. Wa asadul qura'i azaban, paling keras, ya. Paling keras azabnya seorang qori adalah allazina yudarunal umara, mereka orang-orang yang menipu para pemerintah. Jadi menipu mereka itu. Ini bisa aja dara ya duru, yudaru, tapi yang lebih cocok ini menipu. Mereka menipu, memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kadang pendapatnya untuk membenarkan yang salah. Sebelum masuk kabinet, sebelum menjadi ya salah satu kaki tangan negara, bilangnya haram. Pas sudah masuk, kagak haram. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah min zalik. Jangan sampai demikian. Wa kataba Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz, dan telah menulis surat oleh Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ilal Hasani al-Basri, kepada Hasan Basri, amma ba'du. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang pemerintahan, kepala negara, presiden. Beliau nulis kepada orang biasa, yaitu ulama, bukan pejabat negara. Ila Hasan al-Basri, kepada Hasan Basri, beliau bikin surat. Amma ba'du, isinya, amma ba'du fa'ashir alayya biqaumin astainu bihim ala amrillahi ta'ala. Ya, isyaratkan, ya, fa'ashir, maka isyaratkanlah alayya kepadaku, biqaumin, kepada satu kaum, dengan satu kaum, asaba'ina astainu, ya, astainu bihim, aku akan minta perlindungan kepada mereka, ala amrillahi ta'ala, atas perkara, atas ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata isi surat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada Hasan Basri, kepada ulama, kata beliau, isyaratkanlah kepadaku dengan satu kaum yang aku akan dapat minta pertolongan kepada mereka atasnya perintah Allah.
Fakataba ilai, lalu menulis lagi ia, ya, kepadanya. Lalu menulis tuh, ya, siapa? Si Hasan Basri kepada Khalifah Abdul Aziz. Amma ba'du, ya Umar bin Abdul Aziz. Adapun amma ahlul dini, adapun ahli agama, falayuriduka, maka mereka tidak akan, pakai nyelan, tidak akan mereka menghendaki engkau. Jadi kalau ulama akhirat enggak kepengen sama orang pemerintahan. Pora aja, pora. Wa ahlu dunia, adapun ahli dunia, falan turida maka tidaklah engkau mengenakan, ya, maka tidaklah engkau menghendaki kepada mereka. Jadi ahli agama mereka tidak akan menghendaki engkau, ahli dunia maka, ya, engkau tidak menghendaki mereka. Jadi pemerintah sesungguhnya enggak demen sama orang yang cari muka, enggak demen ya. Sebagai alat aja, entah kodar ini mah enggak dipakai. Tapi dia demen dengan orang yang ahli agama, yang konsisten dalam menjalankan agama. Walakin alaika akan tetapi wajib atas engkau bil asyrafi, dengan kemuliaan-kemuliaan. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, yasunahum, menjaga mereka itu, selalu menjaga syarafa kemuliaan mereka, an ayyudannisuhu bil khianati, daripada bahwa mereka itu mengotori dengan khianat. Jadi mereka menjaga, ya, dirinya untuk mengotori khianat. Enggak mau berkhianat. Orang kalau sudah benar-benar agamanya benar tu, enggak mau berkhianat. Fahaza Umar bin Khattab al-Aziz. Ini adalah Umar bin Khattab. Ya. Ini beliau masih kayak begini beliau. Zukirullahu, yang disebutkan kepadanya, anna ahla dini, bahwa ahli agama, la yuridu ka, ya, mereka tidak akan menghendaki engkau. Wa kana azhada ahli zamani, padahal beliau itu adalah orang yang paling zuhud di ahli zamannya, tapi masih dikata gitu. Ini kita perhatiin, ini penting sekali ini ya. Bahwa ahli agama tidak akan mereka itu menghendaki engkau. Ingat, jadi ahli agama enggak kepengen tuh. Pengen jadi ya ke pemerintah enggak kepengen. Dan adalah yaitu ya paling zuhud daripada ahli zamannya, azhada ahli zamannya, paling zuhud. Maka Abu Zar berkata oleh Abu Zar di salamata kepada Salama, ya salamata ya Salama, la tagsu abwaba salatin, janganlah engkau datang kepada pintu-pintu raja, pintu pemerintah, jangan kau datang kepadanya. Kenapa? Fa innaka kana engkau la tusibu syai'an min dunyahum, maksudnya engkau tidak akan, ya, menjalani akan sesuatu daripada dunia mereka. Jadi kata Abu Zar kepada Salama, ya Salama, jangan engkau datang kepada pintu-pintu raja, pintu pemerintah. Jadi jangan datang kepada pemerintah, minta-minta. Kenapa? Fa innaka la tusibu syai'an min dunyahum, karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapati sesuatu daripada dunia mereka. Engkau enggak bakal dapat.
jangan engkau datangi pintu-pintu raja pemerintah. Jangan kau datang. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapati sesuatu daripada dunia mereka. Enggak bakal dapat. Jadi, ya, la tusibu. Illa asabu min dinika afdala minhu. Kecuali mereka mendapati daripada agama engkau akan yang lebih afdal darinya. Kecuali kamu orang hebat, hanya pintar agama, hebat ngambil ilmu, dia akan dapat pahala. Jadi sesungguhnya pemerintah demen sama orang yang ya menjalani agama sekalipun enggak terkenal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ngantuk banget sih.